Di halaman Mapolsek Kebonjeruk, Kompol Slamet Riyadi selaku Kapolsek Kebonjeruk menyerahkan kendaraan sepeda motor milik warga yang hilang kepada pemiliknya, Fox Muili, warga Kebonjeruk yang tinggal di Jalan Pulau Mawar RT 006, RW 04, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dirinya merasa senang dengan pelayanan kepolisian Polsek Kebonjeruk, Kamis, tanggal 3 November tahun 2022, beberapa pekan yang lalu. Fox Muili, warga Kebonjeruk yang tinggal di Jalan Pulau Mawar, dirinya telah kehilangan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul dengan nopol B3796 TAD saat diparkir di depan toko miliknya, karena lupa mencabut kunci yang masih nyantel dari pagi hingga sore, sehingga motor miliknya raib dibawa pelaku setelah terlihat dari CCTV milik korban, dan saat ini pelaku masih dalam pengejaran polisi. Setelah motor korban Fox Muili, warga Kebonjeruk yang hilang telah berhasil ditemukan oleh pihak polisian Polsek Kebonjeruk. Selanjutnya pihak Polsek Kebonjeruk menyerahkan kembali sepeda motor korban dengan syarat menunjukkan surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB. Berikut ini keterangan warga Kebonjeruk. Dari Jakarta, Effendi Ses melaporkan. Terima kasih buat Kapolsek Kebonjeruk beserta jajarannya yang telah menemukan motor saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak.